Marsha datang ke rumah Nenek Granny. Kok bisa? Jadi Marsha ini mau mengajarkan badan Nenek Granny, tapi saat mau masuk pintunya terkunci. Dia punya ramuan pengecil badan, dia pun meminumnya lalu masuk ke dalam rumah Nenek Granny. Saat ingin membesarkan dirinya lagi, tapi dia ada di bawah meja, yang membuat dirinya terpentok di meja. Kemudian dia naik ke atas meja melihat ada makanan Nenek Granny, dia pun mencampurkan ramuan pengecil ke makanan Nenek Granny itu. Ya, tiba-tiba saja Nenek Granny datang, Marsha pergi. Nenek Granny itu pun memakan ramuan itu dan menjadi kecil. Lalu Marsha membawa Nenek Granny untuk dikurung di suatu tempat.